aing mah hewat dakasih budak jagut. Ya aing di paling mas aing. Bikin diem. Kumaha aing dak aing orang miskin. Di hewalun. Aing mah hewan batur baju ge bolong. Aing ke rumah makan batur. Ayo tiba-tiba cuma arena dan darah atas. Eleh, kumaha ge. Aing Lili, ulah sok kitu. Ulah sok makan batur. Yang kayak dia kena ajab, sabar digoreng mantesken deui. Heh, anu diomongkeun ku aing eta darah Riana jara rudes. Aing keur nyapuan teh kamari ku darinya disepah enya kunaon ti heulana. Aing geus salah meureun. Potong. Aduh, hujan dah. Kumaha aing mah? Nya aing cu aing eueuh ningalkeun indung. Kumaha ieu kitu? Aduh, aing capek-capek teuing bawa duit teu boga. Aing mah dah orang miskin. Aduh. Teh, boga cing minum teh. Oh, meteh nya teh. Aduh, dah. Balik lebih. Aduh. Kuari, kurang nak jahilan kumaha deui, geus ngajahilan keur tong samkernya puan. Keur ngalasuluh mancannya. Urang lem si Lili lamun si Markona ngalasuluh, urang tengkasnya. Heeh. Jahilan hagta. Heeh, setuju. Ayo urang berangkat. Yuk. Eta masih eta mah berkebun neh. Kora kebunna acak-acak banyak. Heeh, tetep dicacaran teh. Iya, sabar balak teh ya guys, bisi orang ya yang mendak. Heh, kalau orang sok cantik banget ya. Iya dong, tak awet muda banget itu. Goreng. Bengit kira metekat. Aduh. Ayo di gue yang mendekat. Kenapa? Yang gila. Mantuskeun asa bari dagingna gorengnya haji sok gegelisanan ku ari oge cenah nek gaul nek kulin cenah nek kawin cenah jeung janda cenah jeung janda jeung Markona cenah ngenge coba urang teangkeun yuk ayo ngepeken muluan ayo janda si dadinya datang deui ulah ganggu aing. Oh, gitu ya. Barudak-barudak aya si Lili tuh. Urang ganggu. Markona Lili sebelah kata kada gedung. Urang gangguan yuk. Hayu. Sebenarnya gue sih laki-laki, tapi gue itu pengen cantik kayak mereka. Wah, gue harus bahas dendam tuh mereka sama mereka. Gue harus ambil bedaknya. Ternyata aku nyamar deh. Aku mau ke Ibu Haji, mau ke warung mau hutang kopi. Ternyata oke guys, kita berangkat. Dia itu laki-laki. Oh, amazing. Ternyata kamu itu laki-laki. Apa? Ibu Ustazah. Ibu Ustazah. Mereka tuh Bu Ustazah. Dia Bu Ustazah, dia itu jelek, mantas-manteskan, ternyata laki-laki. Iya. Mantas-manteskan, ternyata laki-laki.
jangan pakai kerudung. Ih, Bu Ustazah, aku itu malu tahu. Ih. Kenapa sih Ibu Ustazah selalu ngebelain mereka? Emang Omelin tahu. Karena kamu itu cowok sebenarnya. Bukan. Ya. Kalau mau jadi cewek, operasi aja muka kamu. Ya, suruh mereka gitu jangan ngomelin. Saya juga pas nyapu diberantakin tuh sama mereka. Jangan begitu kamu. Enggak kok, enggak. Iya. Dia fitnah. Kata siapa fitnah? Nyatanya benar. Bukannya dia Jumatan, kan sekarang hari Jumat. Iya ya. Iya. Kenapa dia malah lagi Jumatan? Ayo be, urang banalik be. Oh, kaya ibu saja. Maafin mereka ya. No, emang maafkan, hewa. Malikan aing nu meuli. Tuh jalan laki. Laki.